Tetangga kita apa? Orang kan? Tetangga itu mau piraha. Lagi biasa deh kalau di kampung lagi makan tutut mesti bisa menggosip walaupun tututnya keras. Jadi masih pada muda ini. Dari paitan mudah tapi keras pahit pahit ini bumbunya jadi macam-macam rempah. Uang tadi di situ kamu mah bohong, kamu mah ada kan? Kamu mah bohong. Dia bercanda-canda di kampung. Nah, uang, ini keseharian di kampung. Sering bercanda. Ya, keseruan, ya, ini depan rumah air mengalir. Ini daerah di depan rumah. Rumah tetangga. Ambil bang tutup dulu. Pas warna, pas warna kelas. Tuh si koko mau senang. Tapi ya, kopi. Ini mantap. Udah mantap, Mas ya. Tutut sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di kampung. Ini ibu-ibu lagi mukbang tutut. Ini tutut hasil dari sawah nih bocil yang siapa itu? Ah, yang carinya bocil. Nah, ini bocil. Sekarang Mang Ujang akan coba mengenyotnya. Empuk. Terima kasih yang sudah mampir. Tonton terus videonya. Lagi mukbang di kampung. Di mukbang sawah. Tonton terus videonya sampai selesai keseruannya. Ngenyot tutut. Ngetrok. Ngetrok tutut katanya. Kare ka bisa. Jangan lupa like, di komen, share dan di subscribe. Aduh. Ini lokasinya berada di daerah Sukamukti. Terima kasih yang sudah mampir. Dan jika channel ini melewati channel beranda kalian, tolong di tonton dan di subscribe supaya lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya.
yang sudah kasih support, kawan-kawan terima kasih. Semoga selalu kesehatan dan dilancarkan segala usahanya dan disukseskan. Dan ini pasti mau ini. Jangan atau gabung. Ini channel Mang Ujang, semoga channel-channelnya bisa makin berkembang. Tenteng kasih kabita ini tutupnya nih, mantap, makan antep. Tutupnya mini mini. Mini mini. Mini mini. Mang Ujang belum becus, nyatanya pagih. Ini sudah ahli nih, sudah habis segini. Oh ibu-ibu ahli. Berbahaya. Ini bahaya. Ini apa? Sedikit potong. Ini dia udah potongnya dah. Ini kalau saya selamat menikmati mukbang tutut. Suasana kampung. Ini kira-kira jam 4 tadi pagi. Sore, bocil yang ambil dari sawah, apruk-aprukan. Saya belum sempat di share karena lagi sibuk mencari uang. Jadi ini cuman mukbangnya aja. Nanti lain waktu saya akan buat video lagi ngambil di sawahnya. Katanya dia mau ngambil lagi. Kalau sempat kita bikin video. Ngebolang di sawah. Ini katanya kan kalau pagi digegel. Linu. Kita enak lah sayang. Paling kenyat paling sayang. Teman-teman. Lagi biasa deh kalau di kampung lagi makan tutut mesti bisa menggosip walaupun tututnya keras. Air paitan. Mudah tapi keras. Baik. Oh, berapa yang sama lagi? Kan tadi. Cuman satu. Ini pelakukan kalau ini bumbunya ada macam-macam rempah. Enak ini. Sere. Salam dan bumbu-bumbu lainnya. Kembali. Ini sere, salam dan penyedap rasa lainnya. Baik. Main baik. Masih ada yang.
Airnya. Jadi. Gurih enak. Katanya serehnya juga gurih. Ada bang ini nah itu tutupnya hampir habis ini bekas. Mukbang tutut. Heula. Ada heula ceuk. Rame. Masukkan bakal dicoba. Tuh kata bocil, besok dia mau mencari lagi. Tep, malik gak tuh? Mantap Tep. Kadi atuh kadi malik lah kadi. Ini atapnya. Si kawan ya. Si kawan ya. Cilik ya. Selalu hadir. Siapa? Tep, jangan lupa gitu dukung channelnya. Tep, malik atau kan dia? Wah, mah ayo. Sekarang konten dulu ke, ngilu dia konten gak? Ya siap konten lagi. Dia sangat menikmati serai tutupnya sampai kriuk-kriuk sampai duduk-duduk tuh dia habis angkat-angkat tuh itu cangkangnya ini keong sawah epeng tutut kalau darah saya namanya tutut. Kalau di daerah kalian ini namanya apa? Cik. Ada koko ke belakang? Tuh. Itu koko gitu. Itu ada koko di belakang. Kamu jangan gak takut. Tuh, dia pergi. Bobo. Salah. Besok tuh amin. Pek mau digagalan atau nama dulu. Kan di gunungan ke panen. Kristal. Minum kristal. Habis sehat. Sehat tuh ya, apa jadinya Pak? Apa jadinya? Sehat. Kali ya? Bisa tutorial kalau pagu maka tutupnya kalau belum bisa di
kecok. Pakai ini nih. Ini jarum pentul. Caranya gini. Masukkan. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau susah di kemarin dipetualikan keceriaan di kalau di kampung begini banyak tertawa keceriaan kali silaturahmi. Lanjut, terima kasih yang masih menonton, semoga selalu disehatkan dan jangan lupa di like, di komen, share dan subscribe. Sudah buaya dan ubar. Oh, di udah rantainya. Ubar naon? Ubar radang teh mah aya ubar banyak pohon dan buaya katanya bisa dibuat untuk herbal. Bikin lanong. Tapi yang itu mah di berakmu udah burung alus, burung abadaga, burung badak. Kembali aja nenek. Ada orang buat. Nih ah, mantap nih. Ah. Ah, nih ah. Tuh. Sok ah, ah, tutut ah. Sehat, tutut mantap. Keceriaan di kampung. Tuh sampai jatuh. Karekam pisan, karekam pisan nih. Tututnya ke depan cenah bacen amburasut. Ini keceriaan. Di kampung atau di desa memang begini. Kalau sore berkumpul-kumpul di halaman atau di depan rumah sambil ya bisa menggosip. Ini keceriaannya di kampung sini. Ini juga dari kampung Mangjang itu tutup di bawah. Ini banyak nih. Tutupnya sebanyak hasil ini bukan hasil budidaya namun alami diambilnya dari sawah karena daerah sini sangat berlimpah karena daerah pesawahan. Dia sangat menikmati setelah itu. Ki kak pasti kamu ge mau ya Ki. Teneng nih mau tutut. Nah dia sambil promosi. Mau kak mau. Katanya dia mau mengadang. Mohon maaf karena ini cuma hiburan. Semoga bisa menghibur suasananya sore
kira-kira sudah jam 5. Oh, ninggal. Tuh, kamu rasuk di wae tuh. Bahe di wae. Dia takut kena kamera, dia pada kabur tuh, baru sadar kalau dia masuk kamera. Nah, di sini memanfaatkan lahan menanam lidah buaya, karena lidah buaya ini bisa dibikin herbal, katanya bisa untuk minuman dan untuk naon ya, mencuci rambut. Di sini banyak herbal, ada nantur pahit lah. Yang merambat itu namanya batrawali, itu herbal sangat bagus sekali untuk pengobatan segala rupa, pokoknya mah senang katanya. Ini ada kita yang ngaran lidah buaya nanti. Lidah mertua. Ini lidah mertua bisa untuk ya begitulah. Mungkin ada kurang paham masa itu. Nah, itu gelombang cinta, gelombang cintanya. Itu bunga gelombang cinta dulu sempat viral, banyak orang mencarinya. Namun sekarang banyak dan mungkin sudah tidak dicari lagi. Ini halaman rumah. Memanfaatkan lahan walaupun sedikit tapi bermanfaat, karena itu banyak herbalnya di sini. Nah, tanaman lidah buaya. Terima kasih yang menonton videonya sampai selesai. Semoga diberkahkan, disehatkan, dan dilancarkan segala aktivitasnya dan selalu disukseskan. Sampai sini dulu videonya, kegiatan sore hari di kampung.
mukbang tutup mempererat persaudaraan, karena silaturahmi itu indah kalau kita itu sudah habis. Nah, dia sudah makan tutut, sudah beres. Semoga beres. Terima kasih. Sekian dulu videonya, semoga terhibur dan mohon maaf jika videonya kurang bagus. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.